Informasi dari dunia politik, anak Vena Melinda, Verel Bramasta, saudara, resmi menjadi kader Partai Amanat Nasional PAN. Ditemani sang ayah Ivan Fadila, Verel mendatangi DPP PAN yang ada di Jakarta. Rencananya, Verel akan aktif mendekati pemilih milenial bergabung dengan PAN. Wakil Ketua Perempuan PAN, Putri Zulia Safitri, bilang Verel akan dijadikan Ketua Milenial PAN. Menggait suara dan keinginan anak-anak muda Indonesia. Aku udah melihat mama dan papa di dunia politik dari aku kecil. Kebetulan mama 10 tahun di DPR, papa adalah orang yang dulu membimbing mama masuk politik. Jadi dari kecil tuh aku udah melihat mama kampanye, mama turun ketemu sama konstituen-konstituen. Sekarang jumlah milenial sama Gen Z itu kita mendominasi. Kita 50-60%. Jadi alangkah baiknya kalau aspirasi-aspirasi dan juga keinginan-keinginan teman-teman aku yang seumuran aku, milenial dan Gen Z, itu bisa diwakilkan oleh orang yang juga milenial.